Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, kali ini saya akan membuatkan video tutorial mengenai cara instalasi dan login aplikasi Ventura Payment System atau yang sering disebut VPS. Ya, pertama-tama tentunya kita harus membaca petunjuk dan panduannya secara seksama ya, dan kita pahami supaya jangan salah, karena di sini banyak yang tidak mau membaca, asal install saja dan ujung-ujungnya salah, baru sibuk komplain sana komplain sini, kok susah banget ya, padahal mudah sekali ini caranya. Kalau kita baca ini caranya, pertama install aplikasinya di Play Store, tinggal klik tulisan yang warna biru itu. Nanti menuju ke Play Store, lalu kita install. Setelah terinstall, kita buka aplikasinya. Kita login via SMS. Kalau nomor yang didaftarkan ada nomor WA-nya, kita login via WA. Kemudian masukkan nomor yang terdaftar tadi. Kita akan mendapat kode OTP. Kalau kita login SMS, dapat dari SMS. Kalau login via WA, kita dapat OTP di WA melalui center WA. Setelah mendapat kode OTP, kita masukkan kodenya, lalu buat password baru. Ulangi password baru tadi, masukkan PIN. PIN ini biasanya jika baru pertama kali daftar itu biasanya 8005 atau 4 digit nomor yang didaftarkan itu, nomor yang terakhir itu 4 digitnya. Atau kalau nggak bisa, boleh tanya ke upline atau orang yang mendaftarkan Anda, tanya berapa PIN-nya gitu. Atau lihat di SMS pendaftaran, kalau mendapat SMS, kadang ada yang tidak mendapat SMS, maka tanya saja. Nah, cara membuat passwordnya ini harus minimal 8 karakter ya, yang harus terdiri dari angka dan huruf. Hurufnya ada, harus ada huruf kecil dan harus ada huruf besar. Angkanya tidak boleh angka berurutan, misalnya 1, 2, 3, 4 atau 7, 8, 9, nggak boleh, harus diacak ya nomornya. Nah, itu ada contohnya membuat password sukses 86S, pertamanya huruf besar, atau boleh huruf yang lain Anda pergunakan. Nah, oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita install aplikasinya dari Play Store, kita klik link tulisan biru, langsung menuju ke Play Store. Nah, ini Ventura Payment System VPS Team. Langsung kita klik install. Oke, kita tunggu instalasinya. Jadi download, tinggal install. Kita tunggu, dia sedang menginstal. Selesai, setelah selesai instalasinya langsung kita klik buka. Nah, begini tampilan awalnya. Nah, setelah tampil seperti ini, jika Anda ada nomor yang didaftarkan tadi, ada akun WA-nya, kita pakai login via WhatsApp. Kalau tidak ada, kita pakai login via SMS. Karena tadi saya ada WA-nya, saya klik login via WhatsApp. Masukkan nomor yang didaftarkan tadi, 0895 64 64 0047
26925. Ya, harus hati-hati ya, jangan salah. Kalau salah nanti tidak dapat mendapat kode. Setelah kita isi nomornya, kita klik login. Kita tunggu kode verifikasinya yang dikirim. Nah, itu dikirim ke WA tuh 945144. Kita masukkan di sini 945144. Kita klik proses. Nah, di sini kita buat password baru yang minimal 8 karakter dan harus ada huruf besar dan harus ada huruf kecil. Gitu ya. Kita buat seperti tadi contohnya sukses. Sukses 86. Kita ulangi sama seperti yang di atas tadi. Sukses 86. Nah, PIN-nya kita buat PIN standarnya 8005. Nah, kemudian kita klik proses. Nah, kan sudah berhasil masuk berarti. Setelah masuk, kita bisa ubah PIN. Tadi kan masih PIN standar, kita harus ubah untuk keamanan ya. Ini ubahnya di sini, klik akun, lalu di bulatan di bawah ini ada itu ubah PIN. Kita masukkan PIN lama. PIN lama kan 8005. Masukkan PIN baru Anda. Nah, ini harus 6 angka ya. Misalnya 8005 tambahi 2 angka lagi. Misalnya 54. Gitu. Ulangi PIN-nya yang kita buat baru ini. 8005 54. Nah, oke, kita klik proses. Nah, sudah berhasil. PIN berhasil diubah. Setelah ini kita siap untuk bertransaksi. Silakan isi saldonya melalui top up ini, klik top up melalui transfer bank. Jumlah depositnya minimal 50.000 ya. 50. Nulisnya jangan pakai titik, langsung aja klik tulis. Kita klik proses. Anda yakin ini memproses deposit? Oke. Nah, muncul seperti ini infonya, silakan transfer 965, harus sama persis. Jadi Anda transfernya harus 65.995. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, meskipun satu angka pun. Kalau kurang atau lebih nanti tidak masuk saldonya, harus komplain ini itu susah, nanti masuknya lama. Jadi transfernya harus sama seperti itu. Nanti masuk saldonya juga segitu, 65.995. Tidak dikurang dan tidak ditambah. Oke, demikian cara install aplikasi dan cara loginnya, serta cara mengganti PIN dan cara deposit. Jika ada yang belum daftar, boleh, mau kalau mau daftar, lihat ada kontaknya di deskripsi ya. Di situ ada kontak. Jika ingin tanya-tanya apa-apa, boleh juga. Di situ ada kontak WA-nya. Ada Telegram dan ada webnya juga. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.